Pada saat ini, nama dari Natasha Wilona sedang melakukan perjalanan kembali ke negara Indonesia dari negara Amerika menuju ke negara Indonesia. Karena memang liburan dari Wilona sudah berakhir ya teman-teman. Dimana ketika Wilona berada di Amerika, Wilona memang melakukan quality time bersama keluarganya. Dan mungkin ketika nama dari teman-teman mengikuti perjalanan Wilona dari tahun demi tahun, teman-teman mungkin penasaran kenapa Wilona bisa putus bersama Verrel Bramastra. Apa alasannya? Terus waktu itu nyari tanah ini 7 tahun yang lalu sama mantan aku. Yang mana? Iya. Boleh enggak? Natasha Wilona. Iya benar-benar. Jadi waktu itu kita nyarinya bareng-bareng, terus ini dia yang milih sebenarnya. Cuman dia masih di luar negeri, jadi belum sempat main-main. Pasti para fans-fansnya langsung pada bangkit dari kubur kan. Shipper-shipper ya. Tapi aku emang gitu orang yang maksudnya mau udah putus atau apa, aku tuh kalau orang-orang yang aku sayang dulu apa masih aku simpen, pasti orangnya emang agak-agak mellow ya. Kenapa putus sih? Tidak ada mah. Semua terungkap ketika Fuji bertanya kepada Verrel kenapa mereka putus. Dan Verrel mengatakan dengan sangat jelas salah satu alasannya karena beda agama. Atau mungkin bagi Verrel itu menjadi salah satu alasan putus bersama Wilona. Dan hal itu semua diungkapkan oleh Verrel ketika membuat konten bersama Fuji. Sehingga hal ini menjadi hal yang cukup menarik ya teman-teman, karena alasan mereka putus banyak orang mulai menerka-nerka alasan kenapa mereka berpisah. Tetapi pendapat yang berbeda seakan-akan diberikan oleh Wilona kepada publik. Walaupun nama dari Natasha Wilona tidak mengungkapkan secara lisan, tetapi alasan dari Wilona sepertinya cukup berbeda teman-teman. Dimana ketika ada seseorang yang bertanya, jika dia suka sama kita tetapi tidak ada usahanya bagaimana? Dan Wilona mengatakan dengan sangat jelas, ya udah tinggalin, itu sudah menjadi pertanda buat kita bahwa kita harus move on gitu ya teman-teman. Intinya adalah bagi Wilona, Wilona melihat Verrel sepertinya tidak ada usaha. Sedangkan bagi Verrel menganggap mereka berpisah karena beda agama. Jadi kalau kita membuat kesimpulan, bagi Wilona, Verrel tidak mau berusaha untuk menyatukan dua agama atau memperkenalkan dua agama kepada orang tuanya. Sedangkan bagi Verrel, untuk memperkenalkan dua agama kepada orang tuanya itu sangat mustahil ya teman-teman. Kenapa bisa mustahil? Karena dengan sangat jelas nama dari Vena Melinda selaku orang tua dari Verrel menginginkan anaknya mempunyai pasangan agama yang sama. Karena bagi Vena Melinda tujuan akhirnya adalah ke surga ya teman-teman. Jadi bagaimana tanggapan dari teman-teman mengenai hal ini? Jika demikian, berarti nama dari Wilona bersama Verrel tidak akan pernah bisa bersama? Coba dong tolong tulis di kolom komentar. Doain yang terbaik, karena kuliah Verrel ini butuh perempuan yang jadi istrinya adalah teman ibadahnya, teman sesurganya. Nah itu hanya dari Allah. Iya. Yeah.